Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih yang telah klik video ini. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membuat salad buah. Ini segar banget dan enak banget. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikutin terus ya videonya hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Kita langsung ke bahan yang harus disiapkan ya. Untuk bahannya, pertama di sini ada yogurt drink, aku pakai rasa mangga. Lalu ada mayones, susu kental manis, dan keju secukupnya. Untuk merek disesuaikan aja ya. Nah, ini buah-buahannya ada apel, pir, anggur, semangka, dan mangga. Nah, ini buah-buahnya aku kupas, potong, dan cuci bersih seperti ini. Kemudian siapkan satu buah wadah. Lalu kita masukkan mayones. Di sini aku pakai 60 gram. Lalu susu kental manis 60 gram juga, atau setara dengan 1,5 bungkus. Lalu ini kita aduk ya hingga kedua bahannya tercampur rata. Selanjutnya aku tuang yogurt. Di sini aku pakai 80 ml. Dan ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Nah, ini aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita masukkan buah yang telah kita kupas, potong, dan cuci bersih. Ini ada apel, pir, mangga. Nah, ini kita campurkan dulu. Selanjutnya kita masukkan semangka dan anggurnya ya. Dan ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Dan siap untuk disajikan. Untuk wadahnya disesuaikan aja. Kalau untuk jualan bisa menggunakan cup plastik ya. Tapi kalau aku di sini menggunakan mangkuk kaca. Untuk plating disesuaikan selera. Nah, ini tahap akhir, kita kasih topping keju parut. Bagi yang tidak suka keju boleh di skip ya. Nah, ini dia salad buahnya udah selesai. Ini kelihatan ya, segar banget. Nah, ini aku coba cicipin. Ini aku ambil mangganya. Tuh, kelihatan segar ya. Enak banget. Ini aku coba anggur dan semangkanya. Ini segar banget. Perpaduan antara sausnya dan buah-buahnya ini enak banget. Jangan lupa cobain di rumah ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton hingga akhir. Dan jangan lupa ya, tonton video aku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.